Okey, seterusnya sambutan Aidilfitri terus dimeriahkan dengan penganjuran rumah terbuka bagi penduduk Lahad Datu. Mereka tidak lepaskan peluang menghadiri rumah terbuka Ahli Parlimen Silam merangkap Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi. Meriah dan penuh semangat perpaduan dengan lebih 3,000 penduduk pelbagai kaum hadir. Untuk perincian lanjut, kita bersama dengan wartawan Astro Awani Asim Hassan. Teruskan. Terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan. Hari ini saya menjadi saksi kepada beberapa masyarakat pelbagai kaum yang hadir pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri peringkat Parlimen Silam. Nyatanya masyarakat pelbagai kaum tanpa mengira latar belakang hadir bagi sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Untuk perkongsian lebih lanjut, kita akan bersama dengan Tuan Rumah sendiri, Ahli Parlimen Silam merangkap Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi mengenai rumah terbuka hari ini. So Datuk, hari ini mungkin ramai masyarakat yang hadir, pelbagai kaum dengan ada gerai-gerai dari setiap etnik. So apa mungkin akan ditunjulkan Datuk pada Majlis Rumah Terbuka ini? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Majlis Hari Raya kita pada hari ini, kita dapati semua kaum yang hadir, tidak kira latar belakang, sama ada mereka Islam tidak Islam, tapi kita hidup di dalam satu masyarakat yang sebegitu aman damai, bekerjasama, saling hormat menghormati di antara satu sama yang lain. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat di samping kita adakan gerai-gerai etnik ini, kita juga akan mempersembahkan juga seni-seni atau persembahan tarian kebudayaan daripada etnik-etnik yang terdapat di daerah Lahad Datu ini. Pertunjukan pameran gerai pada hari ini menunjukkan bahwanya etnik-etnik di P188 Silam ini, mereka ini banyak di samping kebudayaan-kebudayaan mereka ataupun boleh menunjukkan tourism food dan juga pakaian-pakaian tourism yang saya dapat lihat tadi telah ditunjuk, dipamerkan di punduk-punduk mereka. Dan di samping itu banyak lagi kraft tangan yang dibuat dan dipamerkan di semua gerai-gerai ini. Kita mengalung-alungkan usaha mempamerkan kraft tangan di gerai-gerai ini. Kita akan nanti masa akan terdekat, kita akan mengadakan lagi mungkin satu acara di mana di Lahad Datu untuk P188 Silam ini. Kita ada mengadakan bengkel untuk kraft tangan dan mengeluarkan hasil kraft tangan yang sebegitu cantik untuk dipasarkan. Ini untuk memudahkan lagi penduduk-penduduk di luar bandar untuk menjana pendapatan daripada hasil kraft tangan ini. Di samping itu, kita dapati banyaknya etnik di sini dan mereka ini menyumbangkan, dapat mempamerkan tarian mereka masing-masing yang menunjukkan bahwanya tarian ini daripada kaum ini, tarian itu daripada kaum itu. So ini yang unik sekali. Jadi kita cerita pasal raya, kita cerita pasal perpaduan kaum etnik yang pelbagai. Yeah. Okey, adakah akan menjadikan Lahad Datu, adakah kementerian sendiri bercadang untuk menjadikan Lahad Datu ini sebagai hub kepada pelancongan negara Lahad Datu? Insyaallah kita akan menjadikan Lahad Datu ini sebagai satu bukan negara tetapi hub pelancong di Pantai Timur Sabah. Jadi kita akan usahakan ini dengan adanya hub untuk pelancong, ada hub untuk kraft tangan. Pelancong-pelancong yang nak beli kraft tangan boleh terus datang ke hub kraft tangan
untuk membeli hasil-hasil kraf tangan orang tempatan. Datuk, mungkin kertas kerja kepada hub dan cadangan hub tu mungkin sudah ada kan? Mungkin bila Datuk mungkin akan di-entitlekan sebagai... Sekarang kita perhalusi lagi. Apabila diperhalusi dan sedia untuk dilaksanakan, insyaAllah mungkin dalam tahun ini pun kita akan laksanakan. Baik, terima kasih. Baiklah, itu tadi komen dan juga kemeriahan. Kalau kita dapat lihat di belakang saya ini, ramai masyarakat pelbagai kaum yang hadir di rumah terbuka peringkat Parlimen Silam ini. Okey, untuk itu bagi anda yang berada di Lahad Datu dan kawasan sekitar yang masih lagi anda masih lagi mempunyai masa untuk datang kerana Majlis Rumah Terbuka ini akan berakhir dalam masa pukul 3 petang ini. Jom ramai-ramai datang ke Dewan Seri Perdana Lahad Datu. Sekian dahulu dari saya Asim Hassan untuk Astro Awani. Baik, terima kasih atas laporan tersebut Asim langsung daripada Lahad Datu dan